Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba jadi masak ngene lah ya pemirsa nang omah bersih-bersih. Oh my god lho. Oh ya pemirsa ya. Ki ape nyapu dhisik, ki mau sing kene gak tak syuting pemirsa iki ape rencana pengepal ape ganti spray di diompoli. Dapin sampai amoh pemirsa. Ayo. Yang jeruk tak sii, kurang tegang jogo. Nek gak disapon ini nih. Ini lah, ini karena sore tuh. Ini. Ada mas kawan libur, tak makan nyoping apa macam. Didal. Diobong pemirsa. I, pakai sambal dhisik. Pak, gawe anu. Kolak. Kepelan. Ben ora amis sambune. Anu mana dia? Lengkok kamar. Gue mas lawan kray ya main rusak. Jangan soalnya gabi ini biasanya uangnya resik-resik. Saatnya saya tahu resik-resik uang mah gabi. Udah duit dia sih tinggal kray. Jadi di rondok ben rondok di lembu jone lho pemirsa. Kau pinter, gak ada masak sih. Jenjoteng bokongku lho. Mereka mundur lah. Saya ngalir sih, saya kerami putih tuh. Ngalir pahami tenang. Gampang rusak ya. Full nyoteng baju. Ini mah ngapa-ngapa bukan. Ini jadi ini lagi terus ya api ya. Terus ini kan berarti janganan ya. Gurung-gurungnya itu loh. Pas siram anu di ini. Kenapa? Teh sak gelas. Pokoknya gue Pak Rum. Apa yang ngurinin Taiwan? Termasuk sangat. Aku nih ngurinin Taiwan ni luar biasa. Orang tahu tu yang mesti ni yo. Mau pengen bah-bah menyukai. Termasuk super semangat, pejuang rupiah. Nah neng kono tak kira mungkin yo enak di kota ya, ternyata. Sawang sinawang. Perkosone nek ngopeni bae rewel kae. Sawang sinawang omong. Bengete penak urung kawan penak. Lah iya makane tak semangati. Bantu dulu. Padha selamat.
dan iki nek Gerslamet sukses selalu YouTube ku delok tapi yo. Nah, ini kalau aku cinta kakasan ini luar, kok sambal tae, udah menurung. Biasa, wong wedok akan sambat tas. Kalau yang sambal parah ya, besar ya. Kue gak risih ya? Risi. Ini ngisar kan harus dicoteng. Sing mare rusak iki anak kula nang mare. Ngo rasa sedilok iki lho. Perikil diadai truk. Biur. Pasir diadai truk. Biur. Banyu disen pas pasir diadai banyu dulu. Terus rot halah. Acur saja, remuk aku nyamatannya apa emosi kok bangetan orang emosi main berdarah kamarku kok aja dia soalnya sembilan aku darah lah merebu gak kebelasan merebu tutup tutup ya yes. Beto atuh di anak amal bisa di anak aku sih. Dia namanya selalu resik di 10 orang rame. Gak tinggal rame mah. Wow, aku. Gawe untuk tipak sambat nih. Gawe untuk tipak sambat nih. Kenapa le? Yes, Mas Wawan apa yang ganti pemirsa? Diganti semua, bune pusing. Tuh ya Mas Wawan. Diedapin pemirsa. Pempesnya dicopokin dan iso. Ani. Tuh yo iki koyo ngono. Dibuat apa nih? Spray. Esok kayak pemeriksa. Ndak ngono. Ini ganti ini mau loro iki pemirsa nek gak ijo abang nek gak abang pink es teh telu lah angel ya tipe pertama kalinya spray ini dia kira ya 100.000 tapi pas nyaran-nyaran spray bed ya gitu ya gitu ya tapi aku buat ide halo aku kira tahu lalu ngapain ngeleng yes nenek kok resik-resik kayak ya mau ya karena unggung baik pemirsa ini kan ini sing turu sopo aku ambek anda apa turu dewi nih kalau masalah turu dewi tidak yes apa cak turu ini mati ngoweh ayah soalnya nak turun yang kene ki ndek nek kadem ini sore kita sangin jadi aku mesakno dina nek tau tak jak turu kene sing pisan kram sih boleh itu satu serau sah nah ya wes tuh bibit bibit lah aku tuh ada yang ngomong dari anu piye enggak cis
Bisa nak jam ini jadi pikir teman-teman. Alah ya Allah, kotak mampilak ya. Ya sebeginilah keadaannya nenggone apa kamarnya Mbak Dini ya. Ya. Ya kok beli leh. Nek iki, Jek. Maksudnya saya mau gombang-gombang leh, Jek. Gampang wis rasa mbok pikir jeru-jeru. Ngono kuwi atuh lara. Wis keadaane Mbak Dini kamare ngene iki pemirsa, blangkrah, kaya duwe cilikan. Apa jenenge? Noto-noto iki nek pas atine penak terus yang kedua orang juga kesibukan liyane nek matane wis dipasang tririk gentik engko lagi bareng ngonten awake wis kesel ngedit dodol alah jenenge wong pemirsa yo mungkin yo kesel omahe blangkah meneh yo nek perkara resik-resik jane bendine ora perkara konten tok anggere sithik-sithik masak kok masak resik-resik saiki gak tau masak pemirsa wis main paling nek sore nek ger adine entek ngono kae lagi mbek dene urung tentu nek ngonten sing ngonten makne bendine masak ki mbek dene ora masak ki urung tentu kok kadang gawe no bekal masakan bu apa jenenge ngirim ngono kae yo masak lho ku tak crop dasku ya kameramene glentang pemirsa. Terus bareng ngono sore nyambel nek sore iki gak tau masak berat-berat paling ringan nyambel nek nyambel kan ibarat masak ringan. Alah ngene kesel ya tak kon delok tekrop ora ya berarti Mbak Dini apa yang ndang mbah mudah ngapone pokoknya saksikan konten-konten berikutnya ya pemirsa ya kontennya Mbak Dini konten sederhana sekali Jur. Pokoknya keseharianku bersama keluarga delok pura-pura ndak sih ya Mbak terus ndak pirang menit aku datang dan gawe liane aku wes ngono ya pemirsa ya ditutup wae kontennya hari ini wes darah anak wes bukan anak kelerak kelerung nih Mbak Dini Mbak Isma. Mbak Isma ki belum pulang sih karena ibu ini lagi sakit pemirsa ya tak dengar no kok ini ya bu muka-muka nang pulang karena lagi gejala ki bisa terobati sampai apa terulang kembali malam-malam di jogo ini ya yuk ini aslinya kesel pemirsa perkara barewang istirahatnya kurang gak cukup pernah ibu Mbak Isma kan dari wayah darah tinggi sejak dulu tensinya ki pol rendah 180 nah menurutnya dek nih kuyus rendah lah ini karena suram buyung kepresanan belalah rong atau songo likur gitu intinya wong nak melaku di nanya duluan kayak yo gue karena yo pemang awak biut-biut pemirsa yo ora kena paidu cara mana kayak Mbak Ismarono ki mergo sing paling cedak yo ngene iki liyane yo manggon Solo yo nek sing cedak pemirsa nang kono cuma mantu nek mantu ki ora kaya anak wedok jadi ini Mbak Isma ditelepon ibu posisi ngene darahnya tinggi lambene pencar sidik ya langsung bergegas ke sana Fairi diliburkan selama 2 hari ya sak mulai-mulai pemirsa ini sementara ya konten Mbak Dini konten dewi-dewi disi so nek misi so bareng ya semua kain gawe bareng pemirsa apa-apa kira kaya nek bareng nek dewi-an ki ya kayak garing suasana ki gak enak pemirsa wis ngono ya para subscriber Dini semua terima kasih banyak sing sila komen subscribe tak dungan rezekine tambah lancar diberi kesehatan umur panjang Mbak Dini dan Mbak Isma pamit becik-becik Allah taala dadi wong apik sampai ngelaran ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hanya